Raja Abdullah merupakan putra langsung Raja Hussein dengan Putri Muna Al-Hussein. Awal kepemimpinan Raja Abdullah II banyak yang meragukan, apalagi sosok ayahnya yaitu Raja Hussein dianggap sebagai tokoh utama perdamaian Timur Tengah. Raja Abdullah II waktu itu lebih dikenal sebagai sosok yang aktif di militer daripada negarawan atau politikus. Oleh ayahnya, Raja Abdullah II lebih banyak ditugasi untuk mengurusi tentara, termasuk komando pasukan khusus Yordania. Sikap moderat tetap dijunjung Raja Abdullah II, meskipun banyak pihak memintanya lebih berperan. Pengakuan kemerdekaan Israel pun tidak dicabut oleh Raja Abdullah II. Jordan also takes seriously our moral obligations to others. Despite scarce resources, the people of Jordan. Sikap moderat Raja Abdullah II tercermin dari latar belakang keluarga. Ibunya seperti kita tahu asli Inggris, sedangkan sang istri yaitu Rania Al-Yasin keturunan Palestina. Apalagi pendidikan Raja Abdullah II banyak dihabiskan di Inggris. Terakhir, jenderal kelahiran 30 Januari 1962 itu mengenyam pendidikan militer di Royal Military Academy Sandhurst. Predikat lain yang didapat dari pendidikan barat adalah mempunyai kualifikasi sebagai pilot helikopter tempur Cobra. Pangeran Abdullah memulai pendidikannya di Islamic Educational College dan menerima pendidikan lanjutan di St. Edmund School di Surrey, Inggris, Eaglebrook School di Massachusetts, kemudian di Academy Durfield di Amerika Serikat. Pada tahun 1980, Pangeran Abdullah memasuki Royal Military Academy Sandhurst di Britania Raya, di mana ia menerima pendidikan militernya.